Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya. Ayo kita mancing belut lagi ya hari ini. Nah, ini penampakan spotnya. Ini sawah yang tidak seberapa luas ya ukurannya. Namun di sini banyak parit-paritnya. Nih contohnya di sini sampai ke ujung sana, teman-teman. Di situ juga kayaknya ada parit ya. Nanti kita ke sana. Nah, tapi di sini airnya sedang pasang. Tuh. Ini airnya masih masuk, teman-teman. Belum surut. Nah, nih. Kelihatan kan arusnya masuk ke sana semua. Jadi airnya kondisi sekarang sedang pasang, tapi nggak apa-apa lah ya. Nah, di sini saya sudah menemukan satu lubang. Aduh, mohon maaf ya kalau tidak kelihatan. Karena tergenangi air di sini lubangnya, teman-teman. Besar lubangnya ini. Kita cobalah, mudah-mudahan ini lubang belut. Ayo langsung kita tes ya. Seperti biasa, saya hari ini bawa dua jenis umpan. Saya bawa katak dan cacing. Di lubang ini saya tes pakai umpan anakan katak. Mudah-mudahan ada ya. Airnya ini kalau kering enak ini mancingnya, lubangnya juga kelihatan. Wih, disambar. Betul kah? Kayak ada yang nyambar. Alhamdulillah ada. Ditarik. Ditarik umpannya, teman-teman. Tuh. Santai. Wah, mantul. Tuh, lihat-lihat. Waduh, mudah-mudahan babon ya. Sikap. Kena. Mudah-mudahan babon. Mudah-mudahan babon. Perlawanannya. Saya kira babon. Itu dia strike perdana kita, teman-teman. Alhamdulillah lah. Ini APK bongsor ya. Badannya montok. Saya kira babon super tadi karena lubangnya besar. Kita cari lagi ya. Mudah-mudahan ada tanah-tanah yang tidak tergenangi di sini. Jadi kita mudah untuk melihat lubang-lubangnya. Oke. Salam satu hobi. Salam belut hunter. Jos. Satu lubang lagi, teman-teman. Kita coba ya. Lubangnya sih jumbo ini ukurannya. Mudah-mudahan ada isinya ya. Ada. Mantul sambarannya. Mudah-mudahan saja babun. Belut, bawa masuk. Lihat airnya. Ganas. Jangan-jangan babon. Mudah-mudahan saja ya. Sudah belum lut. Sikat. Waduh, cabe. Ternyata cabe. Saya kira babon, teman-teman. Ternyata cabe. Wih, kasihan. Sampai rusak padi. Kasihan juga pak taninya. Tuh. Cabe, teman-teman. Aduh. Kasihan. Ini bagaimana ya? Auto release kah atau bawa pulang? Tapi kalau dilihat-lihat sih sudah lumayan lah. Gak apa-apa lah ya. Kita rilis di kuali sajalah. Oke, salam satu hobi, salam loot hunter. Di persawahan ini saya menemukan ini, teman-teman. Bekas reruntuhan rumah ini kayaknya ya. Tuh. Nah,
ini semennya sudah banyak yang jatuh-jatuh ke tanah sini. Nah, ini semen semua teman-teman. Ini kayaknya bekas apa ya? Cor-coran ya, lantai mungkin. Nah, di sini ada sedikit saluran kecil, saluran irigasi. Nah, di sini tuh, ini semen. Nah, saya menemukan lubangnya di situ. Kira-kira ini lubang belut atau bukan ya? Ayo kita coba. Lubang atau bukan ini, ataukah hanya sumbatan saja? Lubang. Lubang belut atau bukan ya? Airnya goyang-goyang. Naik turun airnya. Oh, ada yang menyambar. Ternyata lubang belut. Padahal saya nggak yakin sama sekali ini lubang belut. Tapi ternyata sudah disambar umpan kita. Ini di bawah semen teman-teman. Bongkahan semen. Cor-coran semen. Tarikannya mantul. Besar kah ini? Mudah-mudahan sajalah. Tarikannya. Sudah kalut. Kasihan. Cuman dibawa masuk saja. Kita lihat umpannya dulu. Umpannya masih layak konsumsi. Hanya perlu perbaikan sedikit. Nah, sudah. Nilut. Yuk, makan. Enggak mau. Mau tuh disambar lagi, mantul. Sikat. Kena. Buset. Tenaganya kuat. Babon kah ini? Sampai nggak muat ini. Ish. Lumayan. Lihat teman-teman, lubangnya kecil. Ternyata isinya babon montok, tapi pendek. Mantap jiwa. Saya nggak nyangka betul sebesar ini penghuninya. Saya kira cabe-cabean karena lubangnya kecil. Tapi alhamdulillah ya. Mantap sekali. Josh. Ini spesialnya buat Priscilia, buat Mbak Seja juga, buat Kang David, Kang Awang-Awang, Kang Uci Sanusi, Bang Jerry, terus buat Pak Kusosi, buat Kang Rudi Clarissa. Itu dia, mantul. Salam satu hobi, salam Blood Hunter. Cus. Strike lagi teman-temanku. Ini sudah ditelan atau sudah dimakan umpannya. Jadi ini tinggal ditarik saja. Ayo kita tarik. Ada cangkang keong juga di sini. Tadi saat umpan disambar tidak sempat kerekam teman-teman. Mohon maaf ya. Sudah tertelan. Patutlah. Lumayan lah. Ini dia teman-teman. Sudah kecil pendek lagi. Tapi
lumayan lah ya buat dirilis di penggorengan. Itu juga ada cangkang keong keluar dari dalam lubang. Itu dia. Ini jadi strike terakhir kita lah buat kesempatan hari ini, teman-teman. Sudah lumayan ya hasil hari ini. Kita jangan terlalu serakah mancing belutnya. Ambil secukupnya saja. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai, teman-teman. Saya Juanda Faisal pamit undur diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam belut hunter. Mantap.